La sabqa illa fi khufin aw naslin aw hafir. Rawahu Ahmad. Jadi artinya lomba itu boleh, diperbolehkan. Nabi juga melakukan perlombaan. Cuman di sini Nabi mengatakan la sabqa illa fi khufin aw naslin aw hafir. Tidak ada perlombaan kecuali untuk unta, panah ataupun berkuda. Makanya dalam masalah perlombaan ini, terutama perlombaan yang ada hadiahnya, ini lomba yang menarik uang saat pendaftaran dari peserta untuk hadiah itu tergolong judi. Sedangkan yang bukan untuk hadiah tidak termasuk judi. Makanya, jadi biasanya kan kalau lomba itu, lomba balap lari atau balap ini daftar untuk hadiah. Uang pendaftaran untuk hadiah itu nggak boleh, haram. Maka solusinya, solusi yang ditawarkan agar boleh, maka untuk penyelenggara lomba berhadiah, satu, uang pendaftaran tidak menjadi hadiah. Jadi uang pendaftarannya tidak menjadi hadiah. Kemudian yang kedua, hadiah diperoleh dari sumber lain atau sponsor atau pihak ketiga atau muhalil. Yang ketiga, jenis yang dilombakan tidak termasuk dalam larangan syariat. Seperti yang diperbolehkan seperti lomba dalam perang, jalan cepat, berenang, lomba balap kuda. Kalau lombanya lomba gaplehan atau lomba seperti itu yang dilarang oleh syariat itu enggak boleh. Jadi caranya nanti sisihkan seluruh uang pendaftaran salah satu peserta atau tim agar tidak dipakai sedikit pun untuk membeli hadiah. Bahkan pakailah untuk keperluan lain yang tidak menyangkut dengan hadiah. Bisa juga dengan cara menggratiskan biaya pendaftaran bagi salah satu tim peserta atau tim, salah satu peserta ini akan menjadi muhalilnya. Jadi umpamanya begini. Saya ngajak lomba seperti Nabi gini. Si A ngajak lomba kepada si B. Kata si A, yuk lomba balap lari. Kalau saya kalah, maka kamu akan mendapatkan hadiah dari saya. Tapi kalau saya menang, maka kamu tidak mendapatkan hadiah. Dan saya pun tidak mendapatkan hadiah. Nah, berarti ditanggung oleh pihak si peserta lomba tanpa mengambil dari yang lain. Kalau umpamanya mengatakan, yuk kita lomba 5 ribuan, kalau saya menang kamu bayar ke saya 5 ribu, kalau kamu kalah kamu bayar ke saya 5 ribu, kalau kamu menang saya bayar ke kamu 5 ribu, maka itu judi namanya. Atau umpamanya oleh pihak ketiga, daftar A, B, C, D, E, F, G, H, daftar 5 ribuan. Kemudian lomba. Nanti yang menang 1, 2, 3 mendapatkan hadiah dari uang pendaftaran itu judi itu. Nah, jadi caranya yaitu kalau mau narik uang pendaftaran, tarik uang pendaftaran sebagai biaya administrasi, syarat ikut lomba, nanti untuk hadiah jangan diambil dari uang pendaftaran. Jangan. Nanti dari sponsor, nih. Jadi dari sponsor apa umpamanya kemudian mengadakan lomba. Dari sponsor mengadakan lomba, biaya ditanggung oleh sponsor. Nah, peserta lomba hanya bayar biaya administrasi saja untuk ini itu untuk administrasi lah, bukan untuk hadiah. Nah, kalau seperti itu boleh. Wallahualam.